bisa jadi kurang kali. Tapi ya kayaknya tinggi. Ya, tentu kan standar nih. Lu bikin jengat-jengat ya. Kita hari ini lagi mau ngeracunin Iki pakai blok JP Racing ya. Iya, insyaallah mudah-mudahan. Tadi Racing Cobra-nya pakai ini. Insyaallah. Nih, Ko Iwan, ada pasien baru nih Ko Iwan. Ini blok udah mau digigitin orang ini. Mantap. Rizky. Lihat Ki. Ya dong, habis ceramah ya tadi. Iya. Iya enggak. Hebat. Habis ceramah ya? Enggak dong. Aduh, lu kemana aja udah bosen main ragging? Enggak dong. Hah? Alhamdulillah masih pada kegiatan yang ada di lain. Tapi hobi ragging masih? Masih dong, masih ada nambah malah kan. Serius? Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Nambah kok, aduh. Ini hari ini Rizky mau ambil pesenan blok ya? Iya benar. Nah, nih namanya dulu cek. Rizky DA2 bener? Iya benar. Benar ya? Rizky DA2. DA2. Iya, tuh. Nih bloknya. Satu set ya, satu set sama headnya tuh dibikinin tuh sama Ko Iwan tuh. Tuh, Rizky DA2. Halo. Ada namanya. Iya, mau pakai nama? Hah? Kayak batu nisan ya? Gila. Jadi gimana? Tuh, Rizky DA2 tuh. Luar biasa lu. Kita kasih spesial nih FTC pesanannya. Ini FTC yang paling tinggi OBS. Yang kompetisi. Full kompetisi. Karbonnya lebih tinggi. Ya. Tapi nama enggak salah kan? Enggak dong. Rizky dan DA2. DA2. Ini Ko Iwan tahu dari mana searching? Apa jangan-jangan ngefans lagi jangan-jangan? IG-nya udah di-follow. Oh, IG-nya udah di-follow. Mantap. Oh. Udah jadi. Makasih banyak ke gua. Dari JP Racing. Makasih orderannya. Ini luar biasa. Bang, thank you, Bang. Sama-sama, ini luar biasa. Ini ditungguin waktunya luar biasa. Iya Allah. Ini lanjut lagi ke Bandung ya? Lanjut. Makan main. Tapi ntar dipasang ya? Di rumah aja sambil ngonten. Iya. Motor bisa dijemput, bawa Anto ntar ngambil. Ya. Kalau lu repot. Boleh. Ko, ini ya. Untuk apa squeeze-nya di berapa Ko? Jadi kita jelasin ini juga. Squeeze aslinya. Ini asli ya, asli YMM ya. Original, YMM ya. Original Yamaha. Squeeze-nya sih tetap sesuai aslinya. Cuman kubah head-nya kita ubah. Supaya kompresinya lebih padat sedikit. Karena kan kita bikin spek player nih. Iya. Buat harian biar jengat-jengat. Nah, ini juga udah diporting. Sudah. Bloknya udah diporting. Sudah. Jadi buat harian lu bisa jengat-jengat. Mat. Iya kan. Mainin gearing aja, Bang ya. Enggak usah, standar aja, tanpa gear. Standaran aja. Ini kita main di blok sama di kompresi ya. Iya. Nah, jadi cukup pasang ini udah bisa jangan-jangan. Lebih galak. Nampaknya ada. Udah tenang, aman. Mantap. Nampaknya A25 tuh asik tuh. Nanti kita coba ya. Nanti Ko Iwan pakai juga ya. Hati. Dia nunggu ranking. Nanti kita sanmori bareng. Terus. Setiap minggu. Ya kapan kau libur pas minggu ya? Aku lagi pergi kemana kemarin? Jogja. Baru balik tadi pagi. Enggak, MC. Karena alhamdulillah. Banyak. Iya, amin. Ko Iwan, kasih tahu dong di portingnya bagian mana aja kok. Jadi biar Rizky juga tahu bahwa di JP itu terima porting. Awal yang paling gampang dilihat ini ya, kita flow-nya kita benahi. Flow buat hisap. Ini kan lubang transfer hisap. Kemudian intake juga kita besarkan sedikit. Lubang-lubang transfer naik. Lubang exhaust apalagi pasti naik. Disesuaikan buat spec player. Berarti udah presisi? Sudah. Udah presisi. Ini buat spec player. Nah, yang nambah presisi sebenarnya kita buret ininya. Ini kan nambah kompresi. Iya. Lubang-lubangnya presisi gitu. Presisi. Udah enggak ada daging lebih, sudah udah enggak ada daging lebih. Jadi aslinya sebenarnya udah nggak ada daging lebih, cuma kan flow bensinnya kan beda kalau kita buat spec player. Harus digedein. Iya. Di porting. Jadi ini udah siap pakai. Sudah siap pakai.
Terus untuk settingan karbunya gimana? Standar atau gimana? Pasti naik pilot jet, main jet. Oke, nanti tangan atas ini dipakai 275. Dinaikin satu. Artinya kan sekitar 225 sampai 225 ya. Uh-huh. Naik 2 step. Naik 2 step, berarti ininya 175 ya? 275. Main jet. Pilot jetnya. Main jetnya bebas, kalau mau tetap 155 atau mau nambah lagi 160. Ini keren lah, tergantung selera. Ki, kalau udah pakai motor R-King gimana Ki? Masih mau nyanyi nggak? Pencarian utama itu, Bang. Mantap! Lagu baru nih. Lagu baru tuh. Iya. Woi! Gua Tejigo. Sekarang gua bikin produk kopi. Namanya Moncer Kopi. Nah, ini kopi stamina. Buat lu semua yang sering begadang, jarang olahraga, pola makan tidak teratur. Ini wajib lu minum. Jangan nongkrong doang, sambil ngopi lah. Nah, apalagi laki yang minum, bini yang senyum. Nah, bedanya apa? Kita udah BPOM, terus ada label MUI-nya, terus udah GMP, udah ISO, dan udah HACCP. Ini kualitas ekspor. Ingat, Moncer Kopi, laki yang minum, bini yang senyum. Woi, udah pada ngopi belum? Woi, udah pada ngopi belum? Woi, udah pada ngopi belum? Jadi hari ini kita bertiga nih lagi koordinasi buat San Mori bareng ya. San Mori, Kopdar bareng. Kopdar bareng, nanti pakai blok JP dari Ko Iwan. Blok JP Racing. Ini udah terima jadi loh kita nih. Iya, peton-petonnya. Hah? Petonnya ya. Ini ada nama pintunya. Ring maut. Komplit pokoknya buat teman-teman yang pengen buat blog ya, bisa di sini ya Bang ya. Ya, di JP Racing. Dan untuk semua sepeda motor Ki. Semua sepeda motor. Hampir semua kita boleh bikin. Hampir semua ya. Ini lagi pesanan dari Malaysia juga nih. Apa ya? Jupiter MX ya? MX, Jupiter MX King. Buat balap. Buat balap. Buat balap ya. Saya 63 deh ya. Gede banget. Jadi Malaysia udah mulai masuk ke kami semua. Udah negara tetangga ya. Dan yang membedakan ini tidak hanya blok. Jadi kayak apa rumah komplit. Rumah komplit. Head. Jadi komplit ya di JP ya. Piston karbon kami. Piston juga ada? Muat muat jauh. Karena karbon? Iya. Yeah. Jadi kita ada proses karbonisasi. Jadi titik muainya nih kita udah matikan. Titik muainya dimatikan? Titik muainya dimatikan. Kita nggak dosa tuh? Mati-matiin aja ya. Iya enggak, kita dosa nggak ada mas. Kenapa kok? Fungsinya kenapa? Kalau masih muai kan butuh indrain. Mana mana sabar orang indrain hari ini kan? Iya, pengennya iya. Pengennya begitu motor naik, gaspol. Oh. Nah, kalau indrain itu kan dibutuhkan supaya pistonnya tambah keras. Oh. Dia dibakar, makin dulu, keras. Gitu. Ya. Nah ini kita udah matikan titik muai. Tapi halus? Tapi tetap halus. Nah, ini kok banyak yang nanya kok. Kalau di JP Racing itu beli blok dan paket gini ada garansi enggak sih kok? Iya, nah. Kita garansi sih enggak. Cuman kalau garansi baratnya kesalahan pemakaian jelas tidak. Tapi kalau kesalahan dari kami, kami pasti jawab. Oh, berarti ngambil di sini tuh dicek dulu. Iya, kita QC dulu. Oke. Okay. Jadi gini, kan banyak teman-teman yang mau masang, yeah, dia beli linernya aja, masang di luaran. Nah, kalau itu nggak garansi karena masangnya di luar. Yeah. Karena resiko untuk salah pasang. Kedua, sebaiknya blok dari JP Racing kalau kita sudah sediakan. Jadi sepaket? Sepaket. Nah, kalau ternyata udah beli sepaket suaranya kasar, itu baru digaransi. Betul. Tuh, iya. Jadi keren. Jadi beli di sini kalau bisa disarankan sepaket head, block, liner, dan pistonnya. Jadi ketika bermasalah bisa ada garansinya ya Bang? Ada ya? Garansinya. Jadi lu, kemarin ada bermasalah garansi nggak? Hah? Kan udah sampai rumah langsung. Oh, udah sampai rumah langsung. Bertanggung jawab, iya nggak? Tapi helm gue tinggal. Ada di mobil. Ya udah, Taiwan makasih banyak. Oke, nanti kita lihat rankingnya Rizky DA2 untuk dipasang di kontenin juga ya. Ya nanti kita bikin sama ini ya. Player bareng ya. Makasih ya, Ki. Terima kasih Taiwan. Thank you.